Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan menerangkan sedikit cara install Android Loss. Salah satu fungsinya Android Loss ini adalah membunyikan alarm dari jarak jauh, seperti HP saya ini, kalian perhatikan. Ya, karena saya setting dari jarak jauh membunyikan alarm dalam waktu 3 detik, jadi bunyinya hanya dalam waktu 3 detik. Ini hanya salah satu manfaat dari Android Loss. Bagaimana cara installnya? Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian yang telah mensubscribe channel saya. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, untuk installnya, kalian masuk saja ke Play Store gratis dan ketikkan Android Loss. Ini sangat ringan, tidak sampai 1 MB. Kalian install dan terima. Tunggu saja, cuma sebentar. Aplikasi ini memang mantap, tidak ada syarat. Selesai, kalian buka saja. Lalu ada keterangan yang kira-kira artinya email yang digunakan adalah email yang aktif pada smartphone ini. Lalu kalian klik register. Kalian perhatikan email yang digunakan terlihat. Lalu yang penting dalam install ini, aplikasi kalian setting sebagai admin. Caranya kalian klik request admin right. Bisa kalian baca-baca. Kalian pilih aktifkan. Sampai di sini proses install selesai 100%. Berdasarkan pengalaman, bila kalian mencoba tidak bisa atau aplikasi ini tidak berjalan, misal ini, kalian aktifkan saja Android Loss. Kemudian pilih pengaturan garis 3. Pilih advanced. Dan pilih re-register at Google. Hal ini kalian lakukan berkali-kali, tidak masalah, jangan khawatir. Oke, sekian keterangan saya mengenai install Android Loss. Penggunaannya ada di video yang lain. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.